Ik had al aangegeven of het ook het Indonesische verhaal, zeg maar. Dat is ook nog iets. Kalau Ole udah pasti kan, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Pemain keturunan milik Vitesse, Miliano Jonathans kembali buka suara perihal kemungkinan menerima tawaran naturalisasi dari PSSI demi membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Instavoet Balzone, winger bernomor punggung 10 itu menegaskan timnas Indonesia bukanlah prioritasnya saat ini. Seperti dalam pernyataan sebelumnya, Miliano Jonathans menekankan bahwa dirinya ingin fokus ke klub. Pasalnya, dia baru pulih dari cedera parah yakni anterior cruciate ligament, ACL, yang membuatnya absen selama 7 bulan dari Oktober 2023 hingga Mei 2024, belum sih jujur. Saya sudah pernah bahas, soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang sering tanyakan, kata Miliano Jonathans dikutip dari unggahan video Instavoet Balzone di Instagram. Premium, Jonathans Kamis, mengakui tertarik membela timnas Garuda, 2024. Dan ia sudah dipanggil oleh Pak Erick Thahir. Tapi saya sudah bilang mereka, saya baru pulih dari cedera. Jadi musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Pemain yang punya leluhur asal Depok, Jawa Barat itu menegaskan bakal mengambil keputusan pada akhir musim nanti, apakah menerima atau menolak tawaran timnas Indonesia. Erick Thahir nanti bahkan sedang musim, mendiskusikan panggilan itu dengan keluarganya. Menurutnya timnas saya Indonesia mempunyai atmosfer. Keputusan sekarang. Fokus saya sekarang klub, jikata Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan pemain berusia 20 tahun. Dia lahir di Arnhem, Belanda, tetapi punya darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari kota Depok. Sejak pulih dari cedera, yaitu Miliano Jonathans, dilansir dari Instagram Foot. Dia telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan di lintas ajang. Menyitak Premium, data transfer, Jonathans mengakui Miliano tertarik membela timnas Garuda, dan ia sudah dipanggil oleh Pak Ad. Selain itu, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Andai pada akhirnya sepak bola yang begitu PSSI, menarik, bahkan ia sampai bingung untuk memikirkannya. Antara mau diambil atau tidaknya kesempatan ini. 7 pemain keturunan grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025. Nomor 1 sudah Here We Go. 7 pemain keturunan grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025, PSSI terus menjalankan program menaturalisasi pemain keturunan Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu, siapa saja 7 pemain keturunan grade A tersebut? Simak ulasan berikut ini. 7 Miliano Jonathans. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak. 6 Milian Manhoef. Pemain satu ini sudah santer diberitakan masuk dalam kandidat pemain untuk dinaturalisasi. Namun, Manhoef belum menyatakan secara terbuka ketertarikan membela timnas Indonesia atau tidak. 5 Tristan Goijer. Pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat membela timnas Indonesia atau tidak. Goijer sendiri memang punya darah keturunan. Saat ini, ia membela PC Zwolle. Eliano Reijers mungkin bisa membantu membujuk sang bek untuk berkostum tim merah putih. 4 Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Struijk tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. 3. Jairo Riedewald. Pesepak bola Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Riedewald disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang.
Namun, Rie De Waal bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan. 2. Emil Audero. Kiper FC Como ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun, pihak keluarga terutama sang ayah, Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia. Dengan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mimpi tersebut bisa jadi kenyataan. Emil Audero bukan tidak mungkin akan menjadi pemain timnas Indonesia. 1. Ula Romeni. Pemain satu ini sudah here we go alias sepakat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, Romeni telah menjalani tes kesehatan sebagai syarat awal. Masuknya pemain FC Utrecht ini jelas akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Romeni tengah tajam di Liga Belanda 2024 hingga 2025. PSSI menargetkan agar pemain satu ini rampung menjalani proses naturalisasi pada Maret 2025. Dengan begitu, Romeni bisa diturunkan pada 4 laga sisa putaran 3. Itulah 7 pemain keturunan grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Erick Thohir ungkap target Ula Romeni mulai perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ungkap target Ula Romeni mulai perkuat timnas Indonesia. Dia menyebut Romeni diharapkan bisa main untuk timnas Indonesia. Ya, PSSI tengah memproses naturalisasi striker FC Utrecht, Ula Romeni, untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dia akan menjalani rangkaian proses naturalisasi mulai dari persetujuan pemerintah, pengambilan sumpah WNI, sampai perpindahan federasi. Erick Thohir berharap rangkaian proses naturalisasi Ula Romeni berjalan lancar. Sebab, striker berusia 24 tahun itu ditargetkan untuk bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Semua kan proses DPR, Pak Presiden sendiri itu ada surat menyuratnya yang harus kita selesaikan, kata Erick kepada wartawan di Stadion Madya, dikutip Senin 18 November 2024. Ula Romeni kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional mulai bulan Maret, ungkapnya. Pada Maret 2025, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga lanjutan grup C. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Indonesia masih ada peluang lolos Piala Dunia otomatis di peringkat kedua, asal bisa menang di sisa laga. Sebelumnya, pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ungkap jurus rahasia di balik kemenangan perdana skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Diketahui, para anak asuh Shin Tae-yong berhasil menggebuk Arab Saudi 2 gol tanpa balas melalui brace, 2 gol dalam 1 pertandingan, dari Marcelino Ferdinand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan perdana dalam ronde ketiga perebutan tiket Piala Dunia 2026 ini membuat peringkat tim merah putih melejit ke posisi 3 besar. Ternyata, keoknya The Green Falcons di kandang pasukan Garuda ini merupakan hasil dari jurus baru Shin Tae-yong, yakni mengubah formasi 3-4-3 menjadi 3-5-2 dan menempatkan Marcelino sebagai gelandang serang. Arab Saudi high pressingnya bagus, jadi saya mengubah sistem jadi 3-5-2, dan 3 gelandang, Marcelino, Ivar Jenner, dan Tom Haye kami main baik di laga ini, diungkap STY dalam konferensi pers. Akibat tumbang di kandang sendiri saat menjamu Jepang, posisi Indonesia sempat terpuruk menjadi juru kunci di papan klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Namun, kemenangan perdana versus The Green Falcons ini membuat posisi Kelvin Verdong dan kawan-kawan meroket ke posisi 3 besar. Berdasarkan catatan klasemen saat ini, RI menduduki posisi ketiga klasemen dengan catatan 6 poin dari 1 menang, 3 seri, dan 2 kalah. Sementara itu Arab Saudi turun ke urutan 3 dengan catatan poin serupa. Meskipun memiliki catatan selisih gol serupa, yakni 3, Indonesia berhak menduduki posisi di atas Arab Saudi karena unggul dari segi produktivitas gol. Tercatat, Indonesia telah membukukan 6 gol, sementara Arab 3 gol. Kapan Ula Romeni debut di Timnas Indonesia? Ula Romeni dijadwalkan melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pergantian kewarganegaraan Ula Romeni baru dimulai. Penyerang asal FC Utrecht di Liga Belanda itu telah datang ke Jakarta dan menyaksikan Timnas Indonesia.
Ula Romeni menonton timnas Indonesia ketika dibantai timnas Jepang 0-4 dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jakarta Pusat, Ula Romeni adalah striker dambaan timnas Indonesia dan ketua PSSI, Erick Thohir. Pendekatan sudah dilakukan kepada bomber berusia 24 tahun itu sejak awal tahun ini. Penjelasan Erick Thohir. Untuk Ula Romeni, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2024, diujar Erick Thohir setelah melihat latihan timnas Indonesia di Stadion Madya, Jakarta Pusat, mengapa baru? Pada Maret 2025. Sebab setelah menjalani dua partai kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024, timnas Indonesia baru akan bermain lagi di periode FIFA Matchday pada Maret tahun depan. Timnas Indonesia akan bertandang ke timnas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu timnas Bahrain pada 5 hari berselang. Kemarin setelah pertandingan, saya bertemu dengan Ula Romeni. Di luar kebiasaan saya. Biasanya bertemu, gini-gini, saya tidak mau, ya ungkap Erick Thohir, saya melihat Ula Romeni orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi. Bahkan kecintaan dia sama Indonesia, kalian bisa lihat, itu turnya. Tiba-tiba dia bermain sepak bola dengan anak kecil. Saya rasa sesuatu yang out of the box, ya ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Ula Romeni mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Bersama FC Utrecht di musim ini, penyerang berpostur 185 cm itu baru mengukir 2 gol dari 10 penampilan di Eredivisie. Berikut hasil dan jadwal timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 6 September 2024, Arab Saudi 1-1 Indonesia 10 September 2024, Indonesia 0-0 Australia 10 Oktober 2024, Bahrain 2-2 Indonesia 15 Oktober 2024, Cina 2-1 Indonesia 15 November 2024, Indonesia 0-4 Jepang 19 November 2024, Indonesia versus Arab Saudi 20 Maret 2025, Australia versus Indonesia 25 Maret 2025, Indonesia versus Bahrain 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina 10 Juni 2025, Jepang versus Indonesia. Bek timnas Indonesia Kevin Bix bakar besi absen dalam latihan timnas Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Madya, Senayan. Kevin Bix apa masih cedera? Mimin kira malah Ula Romeni ikut gabung latihan, kayak dahulu, sebelum Kelvin Verdong dah jadi WNI. Info, Kevin Bix diketahui mengalami cedera saat Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Dalam pertandingan tersebut, Kevin Bix sejatinya tampil kuat saat bermain sebagai starter timnas Indonesia melawan Jepang. Namun di awal babak kedua Kevin Bix tidak bisa melanjutkan permainan karena cedera. Kevin Bix pun dikabarkan akan absen saat Indonesia menjamu Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut jadwal lengkap Indonesia versus Arab Saudi di Stadion Utama GBK. Setelah dikalahkan Jepang 0-4 di Stadion GBK, Jumat 15 November, laga Indonesia versus Arab Saudi menjadi momen penting bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk bangkit dan membuka peluang finish 4 besar di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Duel timnas Indonesia versus Arab Saudi harus dimenangi tim Garuda. Pasalnya, saat ini Indonesia berada di dasar klasemen Grup C dengan torehan 3 poin. Kemenangan atas Arab Saudi bisa membuat timnas Indonesia melesat ke peringkat 3 klasemen Grup C. Rapor merah Shin Tae-yong di 5 laga terakhir timnas Indonesia, pantas dipecat. Timnas Indonesia lagi di ujung tanduk di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah dibantai Jepang dengan skor telak 4 gol tanpa balas. Ditambah tagar Stay Out ramai diperbincangkan. Apakah Shin Tae-yong pantas untuk dipecat? Meski peluang untuk melaju ke putaran berikutnya masih terbuka, performa yang inkonsisten membuat harapan lolos ke Piala Dunia 2026 semakin kecil. Target awal untuk mengamankan posisi ketiga atau keempat grup kini menjadi tantangan besar bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Di tengah sorotan terhadap performa tim, pelatih Shin Tae-yong menyampaikan tekad untuk terus mencoba meski mengakui beratnya tantangan di Grup C. Rekap 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, meminta Timnas Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi. Skuad Garuda telah kehilangan poin usai ditaklukkan Jepang. Timnas Indonesia menelan kekalahan menyakitkan dari Jepang.
Skuad Garuda dicukur 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Pada Selasa 19 November, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di SUGBK dalam pertandingan ke-6 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Maunya pasti menang melawan Arab Saudi, orang melawan Jepang juga maunya menangkan, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Erick Thohir masih yakin dengan peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, dari 5 partai tersisa di Grup C, 3 di antaranya adalah partai-partai kandang. Timnas Indonesia butuh minimal menempati peringkat ke-4 Grup C untuk tetap menghidupkan kesempatan ke Piala Dunia 2026 dengan bermain di putaran ke-4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Masih ada 5 pertandingan, jangan patah semangat. Kita masih ada 3 laga kandang juga, tutur Erick Thohir. Jadi, kita masih punya peluang. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua pelatih pasti dievaluasi, imbuh Erick Thohir. Sekarang, Timnas Indonesia memegang status sebagai juru kunci putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda cuma mengoleksi 3 angka dari 5 laga. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengganti gayanya. Dia bukan lagi salaman, tapi menunjuk untuk menandakan dimulainya naturalisasi pemain buat Timnas Indonesia. Erick Thohir dan Ula Romeni sama-sama menunjuk ketika berpose di akun media sosial Erick Thohir. Erick Thohir mengisyaratkan Ula Romeni sedang menjalani perpindahan kewarganegaraan untuk membela Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terdekat, Timnas Indonesia bakal meladeni perlawanan Timnas Arab Saudi dalam matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Ungkapan Erick Thohir. Timnas Indonesia dalam posisi terjepit untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, tim berjulukan Garuda itu terbenam di dasar klasemen Grup C dengan 3 poin dari 5 partai. Sekali-sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, ujar Erick Thohir. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ula yang tetap percaya dengan cita-cita Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, imbuhnya. Oleh Romeni telah tiba di Jakarta pada beberapa hari lalu dan turut menyaksikan saat Timnas Indonesia dibantai Jepang 0-4 di SUGBK. Ula Romeni adalah striker dambaan yang dicari-cari Timnas Indonesia. Bersama FC Utrecht di musim ini, pemain berdarah Medan, Sumatera Utara, itu mencetak 2 gol dari 10 penampilan. Ula Romeni kemungkinan baru akan bisa membela Timnas Indonesia dalam periode FIFA Matchday pada Maret 2025 dengan perhitungan proses naturalisasinya berjalan lancar. Erick Thohir berpotensi memperkenalkan calon pemain Timnas Indonesia hari ini. Sebab, seorang pemain keturunan Indonesia, yakni Ula Romeni, beredar foto di media sosial yang memperlihatkan pemain keturunan Indonesia, Ula Romeni, tengah jalani cek kesehatan di Indonesia. Tepatnya, striker FC Utrecht ini menjalani tes kesehatan di salah satu rumah sakit yang berada di Cibubur, Jakarta Timur. Sosok Ula Romeni sendiri sudah ramai dikaitkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI guna memperkuat Timnas Indonesia, apalagi, skuad Garuda kini masih kekurangan pemain tajam untuk lini depan. Sementara Ula Romeni, dia sendiri tampil cukup gacor bersama FC Utrecht. Striker berusia 24 tahun itu telah mengemas 2 gol di Eredivisie 2024 hingga 2025. Sebelum kini terciduk berada di tanah air, isu Ula Romeni bakal tiba di Indonesia pada November 2024 sejatinya sudah sempat dibocorkan fotografer asal Belanda, Milan Camiel. Kala itu, Milan Camiel meninggalkan emoji bersalaman dan tepuk tangan dalam unggahan Ula Romeni pada Minggu, 10 November 2024. Diketahui, salaman menjadi pertanda khusus dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan pemain keturunan Indonesia sebagai syarat akan segera dinaturalisasi. Hal itu pun turut dilakukan Erick Thohir kemarin saat mengumumkan 2 pemain keturunan Indonesia, yakni Tim Gepens dan Dion Marks. Akankah kini Ula Romeni segera menyusul Tim Gepens dan Dion Marks untuk diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir menjadi pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia?
Hal itu bahkan berpotensi dilakukan Erick Thohir pada malam ini. Jika benar, momen itu akan lebih berkesan karena timnas Indonesia juga akan melakoni pertandingan pada malam hari nanti. Skuad Garuda akan melawan timnas Jepang dalam matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Rayu Ularomeni bela timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen mengaku sudah merayu penyerang FC Utrecht Ularomeni bermain untuk skuad Garuda. Saya dengar federasi kesulitan untuk mendapatkan striker, tapi semua terserah PSSI untuk mencari striker itu. Ya, ujar Ragnar dalam media day timnas Indonesia di Jakarta. Ragnar mengaku sudah berbicara langsung dengan Ularomeni. Kedua pemain punya hubungan yang cukup dekat karena sama-sama tumbuh di Akademi NEC Nijmegen dan sempat main bersama di klub Eredivisie tersebut. Saya kenal Ula, Romeni. Sangat baik sejak dari Akademi NEC dan saya sudah berbicara dengan dia, dan dia sedang mempertimbangkannya, dan saya berusaha meyakinkannya datang dan membantu timnas Indonesia, ucap Ragnar. Lebih lanjut, Ragnar memastikan Ularomeni belum mengambil keputusan terkait memperkuat timnas Indonesia. Ragnar menyebut kehadiran Romeni akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Dia masih memikirkannya, dan saya menghormati keputusannya apapun pilihannya. Ini akan jadi kondisi yang bagus jika bermain dengannya, jika tak Ragnar. Skuad timnas Indonesia saat ini masih kekurangan daya gedor. Sangat jarang terlihat Shin Tae-yong menurunkan pemain yang berposisi sebagai nomor 9 murni. Hal ini sangat berpengaruh pada produksi gol tim merah putih yang sangat minim. Romeni memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek di pihak ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Pemain berpostur 185 cm ini dikenal sebagai penyerang serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi lini depan. Saat ini, Ularomeni membela FC Utrecht di Liga Belanda dan telah mencetak 2 gol dari 8 penampilan pada musim 2024-2025. Secara keseluruhan, dia telah mencatatkan 190 pertandingan di level klub dengan torehan 41 gol dan 15 assist.